bisa kejar target, jadi percontohan dan ingin berhasil dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kabupaten Sumedang intens menggelar vaksinasi massal. Selain masyarakat umum, vaksinasi massal ini juga diikuti ratusan pelajar se-Kabupaten Sumedang secara bertahap sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan vaksinasi nasional. Vaksinasi kali ini selain diperuntukkan pelajar se-Kabupaten Sumedang, juga untuk masyarakat Sumedang yang belum mendapat pelayanan vaksin. Program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini diselenggarakan di dua tempat, yakni di Graha Asia Plaza Sumedang dan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Vaksinasi di dua lokasi ini digelar dalam upaya mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jadi ini adalah sebuah kegiatan konkret, ikhtiar yang konkret dari kami untuk mempercepat vaksinasi sehingga herd immunity Sumedang akan segera tercapai. Dan tadi Ibu Ika dari Provinsi pun sudah menyampaikan Sumedang akan jadi role model. Tamuka adalah sudah divaksin, jadi kita mengusahakan semua divaksin kecuali mungkin yang ada kendala sehingga ditunda. Ikutan vaksin ini dari mana? Dari sekolah, dianjurkan sekolah atau gimana? Di sekolah itu untuk yang vaksin dianjurkan untuk ikut yang di sekolah agar pemerataan vaksinasi di sekolah dapat terwujud. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir berharap dengan terus digencarkannya gelaran vaksinasi massal bisa memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Sumedang khususnya dan di Jawa Barat umumnya. Dengan gencarnya program vaksinasi diharapkan Kabupaten Sumedang pun bisa menjadi percontohan bagi kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.